Assalamualaikum teman-teman. Kali ini aku lagi ada di stasiun Sumberjo di Bojonegoro ya guys ya. Ini dia stasiunnya ya guys. Ini kayaknya ada kereta deh ya guys ya. Kayak tang-ting-tang-ting. Sekarang udah gak ada tang-ting-tang-tingnya. Tuh ini hawa-hawa stasiun Sumberjo ya guys ya, kayak gini. Tuh bagus banget ya guys ya. Oke sekarang kita lanjut ke pasarnya. Karena stasiun Sumberjo ini deket sama pasar Sumberjonya. Oke kita langsung ke sana. Siang gak ada kereta yang lewat atau belum lewat gitu keretanya siang-siang. Oh ini penitipan parkir motornya di sini ya guys ya. Kalau teman-teman mau ke Surabaya, kalian bisa lewat stasiun Sumberjo ini ya guys ya. Nanti langsung sampai gitu. Itu gitu-gitu ya guys ya. Ini pemandangannya indah sekali ya guys ya. Tuh lihat tuh. Ada bendera merah putih, ada motor-motoran, ada parkir motornya. Pokoknya bagus banget ya guys ya. Oke sekarang kita lanjut ke pasarnya ya guys ya. Tuh ya guys ya, kayak gini dalamnya. Kalau kalian mau berarti masuk aja sih guys. Ya aku gak mau. Aku nggak kemana-mana, aku pakai mobil, nggak pakai kereta. Beli tiket kereta api di aplikasi KAI Akses aja. Jadi kayaknya orang-orang beli tiketnya di aplikasi KAI Akses aja. Katanya disuruh beli di situ guys. Kita langsung ke itunya, ke pasarnya guys ya. Oh, Cak, ikut. Tanya. Pasar apa mas? Pasar apa mas ini berarti? Oke, ada. Pasar Kliwon, Desa Sumberjo. Kecamatan Sumberjo. Jawa Timur, Indonesia, East Java, ya. Purwo. Nah guys, ini dia ke kondisi pasarnya. Aku nggak masuk dalamnya karena aku langsung mau berangkat ke Gresik ya guys. Oke guys, sampai sini dulu video-nya kali ini.